Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aitinisius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV pastinya, yang mana Hilya TV akan memberikan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada beberapa foto dan video yang Mimin buka lagi nih. Di sini ada perkembangan Bilqis mulai dari umur 6 bulan sampai dengan sekarang ya. Dan lihatlah perubahan wajahnya, mirip banget nih sama bundanya, cantik dan juga gemes ya. Humairah Razak, itulah nama yang diberikan oleh Ayu dan juga kedua orang tuanya. Dan insya Allah tanggal 29 Mei Bilqis juga akan ikut ke Tanah Suci untuk berangkat umroh bersama dengan Ayu dan juga kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya nih. Kebahagiaan yang sangat luar biasa karena bisa memberikan kebahagiaan nih untuk kedua orang tua, yaitu berangkat umroh pemirsa. Semoga kita semua juga bisa membahagiakan kedua orang tua kita dan bisa memberangkatkan mereka pergi ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya, di sini ada Mom Aiting yang sudah menggandeng koper-kopernya yang akan sebentar lagi berangkat umroh nih. Status terbarunya, bismillah, semoga Allah berikan kita kelancaran dalam perjalanan kita ibadah umroh ke tanah suci Mekah. Semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala jamaah. Ikhwatar tur podesigen ija. Amin ya robbal alamin. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Mom Aiting yang akan sebentar lagi berangkat umroh bersama dengan keluarga besar. Unggahan tersebut dikomentari oleh Suterwati, amin dilancarkan dan sehat-sehat semuanya, thank you Mom Aiting. Dan juga dari sahabat kita Titin, amin ya Allah, koko kriuk lancar sampai hari H, amin, love you, satu jam yang lalu. Kemudian juga dari Rika Wirja, selancar ibu sayang, amin amin, makasih doanya Rika. Tulis Mom Aiting 59 menit yang lalu di akun Instagram pribadinya, lancar ibu ibadahnya, sehat-sehat di sana, titip doa ya buat Bu Titin, hehehe. Amin, makasih doanya Tita, semoga lancar ibu sekeluarga umrohnya berkah dan sehat di sana. Amin, semoga lancar, selamat sampai tujuan, kembali ke Indonesia dengan selamat. Amin, doa yang terbaik buat Ayu, semoga cepat dapat jodoh. Amin, dari Ijah Hamam. Terima kasih para sahabat doanya. Masya Allah, semoga dilancarkan ya Bu ibadahnya, sehat-sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih para sahabat yang selalu mendoakan Ayu dan semuanya agar bisa lancar mengerjakan umrohnya nih. Dari Ayu Igun, hari ini sudah mulai beraktivitas lagi, semangat sayang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi sahabat semua yang ingin melihat nih adu gombal antara Ayu dan juga Victor, tayangan Kisyu TV yang ketiga nih, season 3 sudah tayang lagi ya di channel YouTube Kisyu TV. Sudah tayang guys, part 3. Buruan nonton fullnya di YouTube Kisyu TV. Berasa nonton Korea pas siang, nonton kayak ikutan baper. Jangan lupa like, comment, share di Kisyu TV. Insya Allah dapat hadiah dari Ayu Ting Ting. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV. Menjadi penari KKN, KKN di Dansa Penari. Didandanin apa aja Ayu tetap cantik, malah tetap tambah sangat cantik. Selalu bisa memberikan kesan yang wah luar biasa pada setiap penampilannya. Selalu tampil all out dalam setiap kesempatan adalah ciri khas dari Ayu Ting Ting yang tak pernah malu-malu dengan apapun yang dia gunakan. Inilah profesionalitas dari Ayu Ting Ting pemirsa. Dan inilah beberapa penampilan Ayu Ting Ting. Penampilan Ayu Ting Ting di Becana Pagi dan juga di Brownies TV. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan. Alhamdulillah Ayu Ting Ting hari ini sudah bisa beraktivitas kembali. Dikarenakan kemarin Ayu sedang sakit dan alhamdulillah hari ini sudah bisa sembuh dan bisa beraktivitas dan bisa memberikan kebahagiaan lagi gini.
kepada kita semua, karena senyuman dan juga kebahagiaannya adalah segalanya bagi para fans Ayu Ting Ting ini. Oke, sama semua selamat menyaksikan nih kegiatan demi kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa menghibur sahabat sempat dirubah. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasi terbaru tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat dan selalu semangat untuk sahabat-sahabat di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa bahagiakan orang-orang di samping kalian. Semoga kita semua selalu berlimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Pak Wendy, ada apa sih ini? Kok ada bunga-bunga segala, Pak? Ada hutan-hutan segala, Pak? Kayaknya udah mulai digusur ini, setnya brownies, mau jadi hutan lindung. Jadi tapi hutan lindung? Bagus, pertahankan. Pertahankan. Ada apa sih manis? Pak Wendy aja sampai bingung ini mau ada apa? Pak Wendy, ada apa sih ini? Kok ada bunga-bunga segala, Pak? Ada hutan-hutan segala, Pak? Kayaknya udah mulai digusur ini, setnya brownies, mau jadi hutan lindung. Jadi hutan lindung? Bagus, pertahankan. Pertahankan. Ada apa sih manis? Pak Wendy aja sampai bingung ini mau ada apa? Me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.